Berikut ini cara mengatasi masalah pada saat download video offline di YouTube. Jadi biasanya itu kalau kita mau download video offline, kadang tidak ada pilihan 720, kemudian ada tulisan kosong karuang, dan ada tulisan tidak ada WiFi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Langsung saja berikut ini. Untuk kalian yang mengalami 720 tidak tersedia, itu gara-gara kalian belum membuat akun premium atau berlangganan premium di sini. Nah, dapatkan premium baru bisa untuk versi sekarang. Kalau YouTube versi lama, itu memang semua resolusi masih bisa, tapi YouTube versi baru sudah tidak bisa, harus membeli langganan. Kemudian, kalau kalian yang ada notif kosong ke ruang itu gara-gara penyimpanan internal HP kalian itu hampir penuh. Jadi untuk itu silakan kalian bersihkan penyimpanan ini. Misalnya yang ini penyimpanan internal, nah kalian cek apa yang banyak di sini. Kalau misalnya foto yang banyak silakan pindahkan ke kartu SD di sini. Pasang kartu SD, pindahkan file dari internal ke kartu SD supaya ruang penyimpanan ini menjadi banyak. Kemudian kalau tidak ada WiFi itu, kalian bisa cek di sini pengaturannya. Buka YouTube, pilih profil kalian yang ada di sudut kanan atas, kemudian pilih setelan. Nah, di sini ada download. Kalian lihat di sini kalian bisa menyimpan di kartu SD untuk video offline-nya. Silakan aktifkan. Kemudian kualitas download ini untuk menanyakan setiap kali kita download mau resolusi berapa. Nah, sekarang untuk download melalui WiFi saja ini kalian matikan. Supaya kita bisa mendownload di data seluler tanpa harus menunggu WiFi. Jadi seperti itu. Setelah kalian setting, coba kalian download seperti ini, pilih download. Nah, pilih kualitas yang ingin kalian download di sini. Kemudian kalau kalian yang tetap masih error, coba kalian matikan dulu HP-nya. Baru kalian download seperti biasa. Jadi itu saja, silakan kalian coba sendiri, semoga bermanfaat.